Seindah tiada lagi Premier League anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni bukan rancangan menyanyi ya. Salam sejahtera dan saya ucapkan saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Amin Arafat dan juga tetamu kita hari ini Azam, penyokong Manchester City. Hari ini adalah hari yang serius. Cik, tak adalah serius tadi nyanyi kan. Tapi kita nak bincangkan tentang Super League, European Super League. Dia singkatan dia ESL lah. Kalau bahasa Malaysia dia Liga Super Eropah. Ada, jangan tersilap Liga Super Malaysia pula. Ada orang ingat Liga Super Malaysia nanti. Kita boleh tengok kenyataan demi kenyataan dikeluarkan oleh UEFA, FIFA, even FA, lepas tu pemain, coach apa semua keluar. And then dengan apa founder of president Super League sendiri iaitu Florentino Perez, iaitu juga president Real Madrid. Kan? So dia first founder lah untuk ESL Super League. Okay, aku ceritakan dulu apa Super League ni. 12 pengasas kelab dari Spanyol, England dan Itali akan membentuk Liga Super Eropah. 6 kelab dari Liga Inggeris terdiri daripada Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal dan Spurs. Semua termasuk untuk membina Liga baru ni. Kelab lain seperti Real Madrid, Barcelona, Atletico, Juventus, Inter Milan, AC Milan akan juga bersama-sama mereka. Azam, apa reaksi pertama bila kau dengar berita ni? Benda pertama yang kau dalam kepala kau? Kita sebagai fan kan, terkejut lah. Tapi sebab kita biasa main PlayStation, kita buat league kita. Kita semua nak yang power je dalam tu. So aku rasa macam okay, why not lah. Nampak macam aku kata ada perubahan baru lah. Maksudnya culture baru untuk dalam bola sepak. Tapi memang kata-kata fan dunia memberi respon ataupun reaksi yang bertentangan lah, tak setuju. Sebab dia orang rasa macam game ini atau league yang ni dibuat berdasarkan atas kehendak mungkin owner dan juga orang yang mengaturkan perlawanan lah. Meh, reaksi kau? Aku rasa sebagai penyokong Arsenal. Sebab Arsenal sebahagian daripada Super Duper ni. Tahu aku pun terkejut Arsenal terpilih lagi. Tapi sejujurnya lah, sebagai seorang peminat bola sepak Liga, aku ada merasakan sedikit kekecewaan di situlah. Sebab sebab tu diorang tengah main apa tu, created by the poor, stolen by the rich. So punya term bermain benda ni kan, umpamanya begitu. Culture, value of the club dinilai berdasarkan kekuatan kewangan dan bermain di dalam satu liga yang terpilih sahaja. Itu emotional akulah. Tapi secara realistik untuk bila aku berfikir, aku rasional, secara rational lah, justification aku rasa is something yang perlu dalam keadaan ekonomi sekarang. Okey, menurut sumber tujuan pembentukan Liga Super ni adalah untuk memperbaiki kualiti intensiti dalam pembentukan format untuk kelab besar dan pemain terbaik bertanding secara konsisten. Okey, ini dia punya format lah. Menaikkan nilai komersial dan memberikan faedah kepada semua kelab mengikut piramid bola sepak Eropah. Kualiti yang terdapat di Champions League kurang baik dan wang yang diberikan kepada kelab besar tak cukup, kau rasa? Pendapat aku secara pribadi, sebab benda UEFA dengan yang mengaturkan ni dah mungkin terlalu lama dan mereka dah strong. Maksudnya banyak contoh City kan pernah di nak hilangkan kelayakan, so mereka ada right dan power begitu kuat. Dan selama ini mereka memang tipulah kalau kata mereka tak buat duit dan tak collect. Cuma bila kita lihat dalam keadaan macam Amir cakap, kita nak berubah ke arah yang lebih baik dan kita nak bagi ruang kepada klub-klub lain untuk orang kata lebih buat duit. Dan kita cakap soal sebab sekarang ni pun dah trend, sebab player pun dah semakin mahal, dia dah jadi satu business pula. Tapi benda tu kena balance lah sebenarnya, dari segi management, dari segi club itu sendiri dan ownership, jumlah hadiah yang ditawarkan, benda tu satu penyagaan macam education dan medication lah. Bila you join European Super League ESL ni, dia double up daripada pricing money. Price kau menang Champions League dalam 100 million plus euro. Kau join saja kau dapat double up because the sponsorship lagi besar. JP Morgan masuk because this is the collection of the best team in Europe. Naik saham and all the attraction lah. Satu lagi yang perlu aku persoalkan kat sini, benda ni jadi disebabkan kesalahan FIFA, UEFA sendiri.
corruption and scandals daripada Michel Platini lagi. Sekarang bawa apa tu, Seferin ni baru, Alexander Seferin ni baru nampak macam cool down sikit lah. Dia tengok value kau apa. Kalau value kau duit, yes, this is the right thing. Tapi kalau value kau, bila kita pandang pada satu perspektif, tahu cakap media memainkan peranan umpamanya this is the rich league punya competition. Jadi kita semua orang berpandangan macam tu. Tetapi dalam isu keperluan sekarang yang aku cakap tadi tu, memang perlu untuk ada satu competition league yang selepas 70-80 tahun pertandingan Eropah macam UEFA Champions League, diorang dah stagnan tau benda tu. Setuju betul. Diorang dah tepu. Apa sebenarnya perubahan? Adakah UEFA sebenarnya willing to negotiate dengan ESL? Tak ada. Dia ugut. Dan diorang buat perubahan ni pun because dia menampak fakta, numbers, all the youngsters kan dah berubah. Yes. Dia nak melihat kelab-kelab elite ni, yes, untuk berada dalam satu. Yes, sebab and then what about the survival of the other clubs? Okay, sekarang kita terpaksa. Aku ambil contoh Leicester City, Aston Villa. Apa okay, nasib dia orang? Sebab sekarang ni kau tahu founding members 15 team ni memang akan kekal kat situ. Okay, sekarang aku rasa kita tak boleh nak be fair to the world because realistically memang dunia bukan macam tu. It's a survival of the fittest. Apa yang management dia boleh buat? Is it jual share? Kalau betul the fans really urge untuk kalau kita nak kembalikan bola sepak tu kepada community, are you really willing to help? Community boleh bercakap ni, tapi adakah dia orang willing untuk ambil tanggungjawab tu? Okey, kita tengok format Liga Super Eropah. 20 pasukan, tadi macam aku cakap, dipecah kepada dua kumpulan. 10 pasukan, satu kumpulan. 4 pasukan main home and away dalam kumpulan. 4 pasukan teratas di setiap kumpulan akan peringkat ke peringkat kalah mati. Maksudnya quarter final lah, 4 pasukan kan, setiap kumpulan. Semua perlawanan akan bermula di pertengahan minggu macam Champions League dari Ogos ke Mei. 15 pasukan tetap sebagai pengasas akan menjadi nadi Liga Super Eropah. Semua kelab bertanding masih boleh bertanding Liga Domestik masing-masing. Adakah kau rasa, okay, korang merasakan Liga Super Eropah ni adalah masa depan bola sepak Eropah? Aku rasa dia mungkin satu keperluan. Nampak it's a bit harsh punya decision by the founding members untuk go against UEFA. Sebab aku pun tak pernah terfikir benda ni bila Arsene Wenger pernah cakap 10-11 tahun lepas. Aku baca komentar dulu. Jadi aku pun sebenarnya terkejut. Aku pernah terbaca benda tu, cuma aku tak faham what is Super League. Kan? Aku ingat Super League macam Malaysia je. Rupanya memang dia ambil, maksudnya dia dah nationless. Dia bukan berdasarkan lagi atas dasar nation is the best team. Jawab soalan kau, aku rasa mungkin ya, dalam untuk menangani isu krisis pandemik ni yang diorang 2 tahun, Florentino Perez cakap diorang all these teams lost about around 5 billion. Madrid saja in 2 season lost about 400 million sebab tak ada spectators. So dia merasakan kalau semuanya di atas TV, apakah jenis konten yang kita perlu beri? Is it week in week out kita akan lawan Real Betis, apa tu, LC? Aku. Kan? So aku nak sentuh benda. Jadi it's the content of the content yang kau nak bawa kepada diorang. Mungkin diorang merasakan this is the best. Tapi mungkin survival kalau kita, maksudnya kelab besar akan jadi lebih kaya dan kelab bawahan akan dia, jadi lebih miskin. Dia jadi macam ni sebenarnya. Bagi aku, is too skeptical punya pandangan. Kita macam ni. Sebenarnya sekarang, diorang tak nak UEFA sebagai organizer. Okay, faham. Aku tahu. Benda dia nak cut off. Betul. Organizer sebagai middleman. Betul. How if in the future, if diorang dapat generate the money, diorang give back to the community. Kalau itulah yang dijanjikan, benda tu boleh consider. Kalau tapi benda tu tak ada dalam kertas. Exactly. Because sekarang baru formation and announcement betul, pun dah kecoh. Betul. So diorang tengah cerita what's the objective of this first. Because apa yang sepatutnya UEFA buat, UEFA tak buat kerja ni. No, aku tak ada nak protect UEFA. Sekarang ni masalah aku ada kat sini sebagai fan. Aku ada sentimental terhadap bola sepak tu sendiri. Yes. Value tu sendiri. Aku faham duit, memang wang diperlukan untuk, aku rasa, to generate. Even sekarang pun sebenarnya bola sepak adalah duit sekarang ni kan, memang business. Tetapi aku punya contoh, aku bagi contoh Liga Perdana. Contoh kalau Premier League kata okey tak apa, you pergi main ESL, tapi you main Premier League. Apa yang akan jadi adalah 6 kelab yang masuk ESL ni atau European Super League ni, dia orang akan ada numerous advantage dari segi dia orang dapat 300 juta daripada ESL.
Itu number one. Advantage. Dia ada advantage daripada pasukan-pasukan lain. Sekarang ni pun kau boleh tengok money distribution kat Premier League agak, orang kata agak fair. Sebab tu pasukan macam Aston Villa, West Ham boleh bertanding. Nombor dua, kalau katakan benda ESN ni lagi penting, aku boleh guarantee Premier League confirm dia Man United, Man City akan letak second team on weekend. Definitely. Akan jadi lagi, jadi tak relevan lah. Betul. Number one. Number two, aku rasa bila dah jadi macam tu, lama-lama Premier League akan jadi tak relevan lah. Dari segi tu, bila sebab dah tak ada the best player nak main dekat situ kan. So tapi ada chance lah untuk team macam Aston Villa untuk menang. Tak, tak, tak guna meh. Kau menang, kau tak boleh qualify pun pergi ESL. Because dah ada 15 pasukan yang mungkin dia boleh main bawah untuk Champions League. Itulah maksudnya, that is not the best league. And to me, that's not fair. Kalau Aston Villa jadi champion, dia tak pergi ke ESL. Yang buat macam ni kan rasa kan, because of keadaan COVID dan macam Amin cakap tadi, banyak kerugian dah ditanggung. Jadi dia takkan buat satu keputusan. Walaupun benda ni mungkin dah dah lama dah dibincang kan. Benda ni dah lama dah cuba diaturkan, cuma tak belum sampai masa. Tapi nampaknya secara mengejut dia orang announce nak create satu benda ni yang memang akan bawa satu wave baru lah. Untuk dia orang kena titik beratkan apa terjadi pada klub-klub yang kecil ni. Itu yang patut dia orang tekankan. It might be selepas ini akan ada benda-benda yang membolehkan kelab-kelab kecil ni pun been participate dalam apa ESL ni. Kita pun tak tahu sebenarnya. Untuk macam kelab-kelab macam Aston Villa, Leicester ni, dia orang beruntung sebab dia orang menumpang kasih kepada pasukan-pasukan besar ni untuk mendapat duit. Betul. Sebab yang yang tu memang fact, yang tu aku terima. Macam EPL pun kan, kadang-kadang bukan, takkan kau nak tengok Burnley lawan Everton? Mungkin dekat England benda tu besar, tapi duit yang diorang jual hak penyiaran kat luar tu yang sebenarnya lagi mahal. Kat Malaysia, dekat Asia. Betul. Semua kan. So itu memang itu tak boleh nafikan lah. Memang betul, memang diorang menumpang kelab-kelab besar ni. Sebab ada orang cakap, macam mana Arsenal dengan Spurs boleh ada dalam Liga Super? Spurs tu mungkin lah. Bakmai lah Spurs di mana tu. Okay, selamatkan bola sepak dari segi apa, aku jawablah kat sini eh. Mereka hanya mungkin ini jawapan daripada akulah. Mungkin dia minat untuk mendapatkan wang yang lebih banyak dan tidak fikir sejarah pasukan. Mungkin eh? Selamatkan kelab besar, sebab kelab besar seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, Barcelona mempunyai hutang yang banyak setakat ni. Kalau kau tengok balik, memang ini debt yang diorang ada sekarang ni. Pemilik kelab hanya minat untuk menjana wang yang lebih banyak sebab mereka adalah jutawan. Sebagai investor, yes. And it's a one side punya jawapan lah. Tapi pada aku, on the community based for the football good tu sendiri, sebenarnya kalau you tak boleh selamatkan the small fish, you kena selamatkan the big fish dululah. Because at the end of the day, diorang perlukan team untuk generate, untuk buat perlawanan. Bila kalau tak ada team besar ni habis, dia akan sedut semua. Adakah team kecil ni boleh menampung kekosongan tu? Okay, ini impact dia eh. EPL mungkin akan menggantung mereka dari main liga domestik. Tolak mata turunkan mereka ke liga bawahan. Kalau dapat main EPL, mereka akan fokus kepada liga super dan akan menghantar pasukan ni, macam aku cakap tadi, pasukan lemah ke saingan liga. Nilai hak penyiaran EPL akan menurun jika tiada kelab besar dari liga. Penyokong pasukan lebih kecil tidak dapat bermimpi untuk bermain dengan pasukan besar di masa akan datang. Mungkin dengan wang yang ditaburkan kepada 6 pasukan di Liga Super, di Liga Super Eropah ni, mereka boleh bayar, ini satu benda positif kalau betul boleh berlaku. Mereka boleh membayar wang perpindahan yang lebih banyak kepada pasukan kecil ni, dan pasukan lebih kecil boleh memperoleh wang untuk kebaikan kelab mereka. Develop. Ini satu benda yang positif kalau benda ni betul-betul berlaku lah. Okay, memberi kelebihan kepada pasukan besar untuk bersaing di Liga Perdana Inggeris sebab mereka mempunyai wang lebih banyak, macam aku cakap tadi. Tiada lagi, mungkin tiada lagi Blackburn Rovers atau Leicester City untuk menjuarai Liga. Mungkin boleh juarai Liga, tak tahulah kalau diorang fokus dekat apa ESL kan. Pasukan yang tidak bertanding dalam Liga Domestik akan hilang 150 juta dari hak penyiaran, macam aku cakap tadi. Kelab kecil juga kena ingat, lagi-lagi di EPL sebenarnya mereka juga, macam aku cakap tadi, same thing, kena berterima kasih kepada kelab-kelab besar ni lah. Okay, tu ada benda positif, ada benda yang negatif, kita boleh ambil lah impact dia. Okay, ni ada kenyataan dari UEFA semalam, kelab terlibat akan digantung, macam Amir cakap, daripada bermain Liga Domestik, Liga Eropah, dan juga tidak dibenarkan untuk mewakili negara dalam kejohanan UEFA dan FIFA. Sebenarnya, pemilik kelab lebih gemar jika pemain tidak bermain untuk negara kerana ia tidak memberikan keuntungan pun. Dari segi kewangan kan, itu let's be honest lah. Betul. Kau pergi main international, I don't think pemilik kelab apa semua kisah pun. Betul juga. Satu. Nombor dua, Liga Domestik akan menjadi bosan kediadaan pemain-pemain bintang ni.
Kejohanan Euro dan FIFA akan terjejas jika tiada pemain-pemain bintang yang terlibat. Bayangkan tak ada Messi, Ronaldo, Pogba, mungkin Ibrahimovic ke siapa-siapa yang main World Cup dengan Euro. Macam Amir cakap, pemain pasukan England, bukan pasukan England je, pasukan-pasukan lain pun akan terjejas. Untuk pasukan yang lebih besar yang terlibat daripada ni, untuk pasukan besar yang terlibat ni, mereka akan mempunyai kekurangan perlawanan jika tak terlibat dengan liga domestik lah. Ha, itu masalah juga untuk ESL. Sebab tu aku cakap, sebenarnya dia orang saling memerlukan. Sebab kalau kau harapkan dia orang main ESL ni, kau nak suruh dia orang main 15 kali sesama sendiri pun tak boleh juga. Kan, betul tak? Ha, tak, logik dia tu game time. Kan, takkan dia orang main 3 satu musim berapa game? 10 game. Ha, kalau kau main sampai final ESL tu mungkin 12-13 game je kan, contohlah. Okay, tapi ni aku nak tanya korang. Jika kau sebagai pemain kan, macam seorang yang mempunyai jati diri untuk negara, macam mana kau nak pilih ni, wang atau negara? Aku rasa bukan satu, tapi aku rasa mostly, most of the players, Mesut Ozil pun ada keluar kenyataan, Podolski ada keluar kenyataan, Bruno pun ada keluar kenyataan, yang diorang merasakan this is, sebab diorang merasakan, diorang tahu diorang akan jadi bangsa. Aku nak play for the country, I'm being good at club, work so hard, aku nak prove something to the nation. Of course, that's simple as that. Dia nak represent something. That's the value of the football. Semua football ada integrity benda tu. Tapi dia akan menjadi satu dilema lah aku cakap tadi tu, yang akan jadi susah sama ada, ataupun player ini terpaksa main yang approve by UEFA lah. So they have to choose macam tu lah. So sebab tu aku cakap, maybe ESL ni serious, tapi mungkin UEFA kena duduk lah. Baru nak cakap, sekarang ni UEFA kena memberi ruang dan peluang untuk discussion, untuk lihat apa benda yang boleh dilakukan. Tapi jangan sehingga efek kepada player, macam yang cakap tadi, integrity kan. Semua orang nak main untuk negara, dia bukan soal duit. Negara ni satu benda yang kita nak bawa benda yang lebih besar. Yes. Tapi untuk ke arah nak develop kita, kita punya kerjaya hidup kita, kita perlukan wang. Itu yang pergi pada kelab. Lifestyle pun ada. Sebab kita pemain football memang dikaitkan dengan lifestyle. Yes. Jadi tak ada orang pula, kita kerja sebagai army ke polis pun, kalau tidak dibayar tidak boleh juga. Kita nak survival. Betul. Tetapi berkhidmat tu untuk apa? Negara. Yeah. Jadi sebegitulah, UEFA kena lebih terbuka untuk discuss lah. Jangan rasa baru disentuh sikit goyang, marah sampai nak tarik segala-galanya hak kepada pemain dan sebagainya. Itu perlu di sit down balik lah pada saya. Man, dengan format baru ni, lebih banyak perlawanan untuk jana lebih wang. Tak salah aku, lebih 4 perlawanan kot lebih kurang. Dengan format baru, lebih banyak peluang untuk kelab yang tidak layak berdasarkan kedudukan liga, tapi mempunyai peluang untuk layak berdasarkan pencapaian lepas secara kelab. Wang yang akan dibahagikan lebih banyak kepada kelab kerana lebih banyak kelab akan beraksi. Kelab kecil mempunyai kelebihan, tapi kelab besar masih lagi nak wang yang lebih banyak berbanding pasukan lain, sebab dia orang yang membawa, betul, menjana lebih banyak wang. Tapi juga lagi satu, kelab juga perlu bertanggungjawab, perlu juga memastikan bahawa struktur kos dari segi gaji pemain dan yuran ejen mesti dalam kawalan supaya tidak belanja berlebihan. Sebab at the end of the day, sebenarnya kalau kau tanya aku kan, benda yang paling utama sebenarnya, ESL ke Champions League ke apa, benda paling utama adalah banyak kelab, especially kelab besar ni, semua rugi, semua ada hutang apa semua. Betul. So sebenarnya kita ni sebenarnya bayar secara, kat Malaysia pun sama kan. Macam aku bagi contoh Kia Jorapshin, agent Ozil eh, Tevez ke Ozil, Tevez lah dulu, agent Tevez. Dan juga banyak play Arsenal Ozil jugalah eh. Dia kata kita patut biar kelab-kelab ni buat apa dia orang nak. Okay, kau biar klub-klub. Tapi masalahnya, bila kau biar klub ni buat apa dia nak, ini yang terjadi. Sebab katakan Man City dengan PSG ada power untuk spend, tapi klub lain semua nak ikut. Faham tak? So bila klub lain ikut, tapi sebenarnya dia orang tak boleh ikut, tapi disebabkan inflation ni, benda ni terjadi sebab tak ada kawalan kewangan. Dari segi salary cap ataupun mungkin FIFA fair play. Aku rasa dia lebih kepada norma kehidupan lah, the cycle of life. 70 tahun, 80 tahun, contoh macam pokok sawit pun hidup pun 20-30 tahun, lepas tu mati dah. So it's same goes for UEFA lah. Jangan Champions League, daripada Cup Winners Cup, dia try to rebrand apa semua. Betul. And it's about time lah aku ada satu new competition yang boleh jana lebih banyak duit. I think it's about the cycle of the why life. Why not? Why not? Okay, Club Jerman, Borussia Dortmund, Bayern Munich,
dan RB Leipzig tidak akan menyertai Liga Super Eropah. PSG, Porto dan AS juga tidak berminat untuk menyertai Liga Eropah. Baru-baru ni ada klub lagi lah yang reject. Aku tak pastilah. Napoli dikatakan tengah tanya ESL boleh masuk ke tak? Katanya presiden kata dia tidur semalam. dia terima apa-apa berita. Adakah mereka mengutamakan penyokong dan tradisi berbanding ekonomi bola sepak klub-klub? Yang ESL. Adakah klub-klub macam Borussia Dortmund ni semua yang tak masuk, ia utamakan penyokong dari dan tradisi berbanding ekonomi bola sepak? Aku rasa lebih utamakan tradisi lah. Lebih tim yang ownership by fans. Aku rasa Jerman memang, aku rasa kalau benda ni, tapi lama kelamaan tu kita tak tahu ke lepas ni kan. Tak, aku rasa mungkin dia lebih kepada because yang lead ni orang Spain. Peres. Kalau Jerman yang start benda ni, mungkin orang French boleh ikut. Because yang start is the Spanish, so mungkin tak ikut. Dia selalu nak jadi dia yang first. Aku rasa Peres kena kencing dengan tiga owner American. Sebab ni aku perasaan aku sendiri lah. Yang mengasas betul-betul, sebab apa yang aku baca report yang aku dengar, yang betul-betul lead benda ni tiga is American. Owner Manchester United, The Glazers, Fenway, Anne Henry, Liverpool, dan juga Kroenke, Arsenal. Tapi dia pandai, dia suruh Peres, you jadi yeah, presiden, you jadi sport European person lah. You jadi sport person, yes, because of European. Itu tapi strategi bisnes dia. Kalau katakan benda ni tak jadi, yang diorang-diorang ni boleh kata tak ada yang jadi, yang cakap merepek apa benda ni semua. Bukanlah cakap merepek, yang jadi sport person ni Peres. Kami hitam lah. Kami hitam. Bagi akulah. Teori kau tu menarik juga. Sebab Peres pun pernah juga kena game dengan isu yang dia orang nak buat Madrid punya, Real Madrid punya town dekat Dubai ke, kat mana tak jadi tu. It's logic. Aku tak tahu lah. Ini perasaan aku je lah kan. So untuk kalau kau tanya aku tradisi berbanding ekonomi bola sepak, aku akan bagi tahu yang kena ingat bola sepak adalah industri ekonomi yang besar di Eropah. Pengembangan bisnes macam korang cakap adalah perkara biasa dalam mana-mana industri, dan pemilik itu di sebuah klub tidak mahu rugi dan mahu menjana lebih banyak wang, dan itu sifat seorang pelabur. Memang macam itulah. What do I get in return? Tetapi ni satu artikel yang aku baru share dengan Azam tadi. Ada satu artikel ni mengatakan, dia kata sejak bila bola sepak ni boleh menjana wang, dia cakap. Dia kata daripada tahun 1990, dia kata kalau kita bandingkan dengan EPL sampai sekarang, dia kata yang mungkin untung Arsenal dengan Man United je yang mungkin untung, dia cakap. Lain semua rugi. So dia kata sebenarnya bola sepak ni bukan bisnes, bola sepak ni adalah hobi. Tapi sebab bila ada American owners ni, dia orang berfikir macam, oh actually bola sepak ni kena buat duit, boleh buat duit, franchise style. Franchise style mungkin buat macam NFL. Itu yang aku baca tadilah. And club seperti Bayern dan lain akan mungkin ketinggalan dari segi penyandang wang, tetapi mereka akan mempunyai integriti dan tanggungjawab bersama untuk membangunkan pasukan yang lebih kecil daripada mereka. Mungkin kita tak tahu. Azam pun mungkin cakap sekarang ni kau cakap no, tapi mungkin kalau ESL ni jadi, kau tak tahu, mungkin PSG dengan Bayern ni mungkin nak masuk. Kita tak tahu kan. Tak boleh tahan. So pemain agent bagi aku perlu dipersalahkan sebab mereka mempunyai gaji yang tinggi dan ejen yang dapat lebih banyak wang sekarang ni. Kelab juga perlu ambil iktibar sebab mereka sanggup membayar lebih banyak wang daripada yang diperlukan. Perlu ada regulasi dan mengawal sistem ekonomi bola sepak. Okey, dari sudut berlainan, Liga Super Eropah dibentuk untuk melawan UEFA dan FIFA? Macam kau cakap tadi? Ya. Yeah. Memang sepatutnya begitu. Aku rasa memang dibentuk pun atas ketidakcekapan UEFA dan FIFA dan sebagai ugutan untuk kau kena respon sekarang apa yang kau nak buat. Betul, ke meja rundingan lah. Aku tak tahu lah apa korang punya sentimen, mungkin kau tim 20 minit. So ataupun korang masih lagi aku rasa yang menentang ni masih lagi ramai daripada yang tak menentang. Tapi ada yang sebenarnya macam Azam dan juga Amir looking forward nak tengok Liga Super Eropah ni. Akhir kata, aku nak ucapkan terima kasih dan boleh komen kat bawah tu. Sehingga kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.